Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Rita Kasuari News edisi Selasa 22 Agustus 2017. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya api menghanguskan sebuah rumah milik warga Swapen Bahari pada Senin malam. Berbagai informasi akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini. Gubernur Papua Barat melantik 3 kepala daerah di wilayah Sorong Raya. Bersama saya Natalindo Kerwai, inilah Kasuari News lengkapnya. Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Manajan melantik 3 kepala daerah di wilayah Sorong Raya untuk periode 2017-2022. Ketiga kepala daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Bupati Wakil Bupati Kabupaten Maibrat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong. Bertempat di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Gubernur Dominggus Manajan melantik 3 kepala daerah Sorong Raya hasil Pilkada Serentak 2017. 3 kepala daerah yang dilantik adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, John Kamuru dan Suka Harjono, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat, Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu, serta pasangan petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau dan Pahima Iskandar. Acara pelantikan turut dihadiri anggota DPR RI Robert Kardinal, Ketua DPR Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, Wakapolda Papua Barat, dan Lantamal 14 Sorong, Ketua KPU Papua Barat. Para bupati diantaranya Bupati Sorong Selatan, Fak-Fak, Raja Ampat, Teluk Wandama, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Bupati Manokwari dan Bupati Tambrau, serta Forkopimda Papua Barat, dan Ketua Organisasi Wanita se-Papua Barat. Pelantikan 3 kepala daerah yang dimulai pukul 10 ini diawali dengan pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji jabatan dan penandatanganan berita acara. Saudara Dr. Joni Kamuru, SA, MSI, Saudara Suko Harjo, ESOS, MSI, Saudara Veteranus Bernard Sagrim, MM, Saudara Veteranus Paskalis Kocu, MSI, bersedia diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus Manajan menyampaikan bupati dan wali kota yang telah dilantik adalah milik semua rakyat yang ada di kabupaten kota tanpa perbedaan. Sehingga Gubernur berharap 5 tahun ke depan harus melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai kepercayaan yang telah diberikan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di setiap kabupaten kota yang dipimpin. Gubernur menambahkan usai pelantikan tersebut dalam waktu dekat, para bupati dan wali kota se-Papua Barat akan diundang olehnya untuk menyatukan persepsi dalam rangka membangun Provinsi Papua Barat yang lebih baik. Harus banyak kerjanya, ya, kita sediakan semua program ini, ya, supaya ketika kita membangun, ya, sekalipun sedikit, tetapi rakyat merasa ada tersentuh.
pembangunan gitu ya. Kita sebut pembangunan dan pada akhirnya bisa ada pemerataan. Usai dilantik oleh Gubernur Papua Barat selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Bupati Wakil Bupati Maibrat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong akan melaksanakan serah terima jabatan di wilayah masing-masing. Cimitabisu mengabarkan.